Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut hasil MotoGP hari ini. Latihan bebas kedua MotoGP Portugal yang digelar hari ini Sabtu 23 Maret 2024 beserta daftar klasemen terbaru dan jadwal race MotoGP Portugal 2024. Maverick Vinales keluar sebagian tercepat dengan catatan waktu 1 menit 38,720 detik. Di posisi kedua ada Pedro Acosta, di posisi ketiga ada Alex Espargaro, di posisi keempat ada Marc Marquez, di posisi kelima ada Raul Fernandez, di posisi keenam ada Jorge Martin, di posisi ketujuh ada Francesco Bagnaia, di posisi kedelapan ada Fabio Quartararo, di posisi kesembilan ada Marco Bezzecchi, di posisi ke-10 ada Brad Binder, di posisi ke-11 ada Alex Rins, di posisi ke-12 ada Franco Morbidelli, di posisi ke-13 ada Takaki Nakagami, di posisi ke-14 ada Alex Marquez, di posisi ke-15 ada Fabio Di Giannantonio, di posisi ke-16 ada Enea Bastianini, di posisi ke-17 ada Mikel Oliveira, di posisi ke-18 ada Juan Zarco, di posisi ke-19 ada Jack Miller, 20 ada Augusto Fernandez, di urutan ke-21 ada Joan Mir, di urutan ke-22 ada Luca Marini. Jadwal MotoGP Portugal pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Jadwal MotoGP Portugal pada hari Minggu 24 Maret 2024. Daftar klasemen MotoGP 2024 hingga hari ini di peringkat teratas ada Francesco Bagnaia dengan 31 poin. Di peringkat kedua ada Brad Binder dengan 29 poin. Di peringkat ketiga ada Jorge Martin dengan 28 poin. Di peringkat keempat ada Marc Marquez dengan 18 poin. Di peringkat kelima ada Enea Bastianini dengan 15 poin. Di peringkat keenam ada Alex Espargaro. Di peringkat ketujuh ada Alex Marquez. Di peringkat kedelapan ada Fabio Di Giannantonio. Di peringkat kesembilan ada Pedro Acosta. Di peringkat ke-10 ada Maverick Vinales. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.